Ayo, halo, what's up guys? Baik, kalian bersama gue Vian dan kita hari bakal lanjutin lagi main Ori and the Will of the Wisps. Ini udah part 9 dan ya, progres kita lambat banget karena gue juga sering kesasar di game ini. Dan gue harap sih jalannya gak terlalu bikin kesasar lagi. Karena yang bikin game ini lama adalah kita mesti bolak-balik sana-sini, nyari ini itu. Hal-hal yang sebelumnya gak bisa dilakukan di bagian-bagian tertentu. Kita mesti balik lagi guys, dan akhirnya kemarin kita ketemu kincir air ini yang bakalan kita pakai buat ngebersihin air kotor ini. Gua nggak tahu gimana caranya. Ya guys, sebelum episode ini mulai, gue mau ingetin dulu buat kalian yang belum like dan share dulu karena itu bakalan bantu gue banget untuk channel ini tetap berkembang. Dan ya guys, jangan lupa buat subscribe. Buat yang baru datang, jangan lupa buat subscribe channel gue. Cek, klik juga bell di sebelah tombol subscribe supaya kalian dapat notifikasi ketika gue upload video baru. And ya guys, tanpa basa-basi lagi, let's get to the game. Gua nggak tahu apa yang bakal terjadi di sini, by the way. Oh my god, ini udah ada aja ginian, ya ampun. Nah, sip. Dah, matiin dulu. Itu by the way di atas ada si Weapon Master. Gua nggak tahu apakah dia bakalan over si over ini, apakah gua bakalan beli sesuatu lagi. Hello again, Spirit. Well, I've decided to find that old library, and I hear you want to start Wellspring Wheel spinning again, a noble quest. I'm afraid, however, that this door might well be the end of both our journeys. It won't budge. Nah, berarti pintu ini adalah pintu yang harus kita buka. Tapi gimana cara kita buka pintunya? Oke guys, kita bakalan eksplorasi daerah sini. Semoga kita nggak perlu sampai bolak-balik sana sini lagi ya, karena itu bakalan nyebelin banget. Oke, ini apa gua nggak tahu. Nice, ini bisa gua tembak aja nggak dia? Matilah kamu. Kayak harusnya itu nggak gua tembak ya berarti ya. Karena sekarang gua nggak tahu gimana cara buat ke ini ya. Oh nggak jadi. Dia nyampe, nice. Ini lumut bisa dipanjat. Let's go ke atas sana. Nah, mati dia. Gua ke ini aja, lumut biru. Ini meledak nih, ini bentar lagi nih. Oh, jadi yang bikin... What? Yang bikin pintunya nyangkut itu tuh... Yang bikin selama ini pintunya nyangkut tuh cuma macam apa sih itu? Gumpalan gak jelas. Itu yang bikin dia nempel gitu loh. Status gue naik atas sih gimana? Oh, ini ada... Ya, bener. Gue gak harus naik ke atas ya. What? Oh my god. Oh iya, di sini berarti ini. Astaga, keluar lagi dong gue. Bisa lewat harusnya. Nah... Lewat sini dulu, oke. Okay. Nah, ini dia bakalan muter terus ya. Ntar ya, kalau gue lewat sini kira-kira bisa nggak ya? Nah. Nice, nyampe sih, tapi salah sebenarnya. Nah, mati kamu. Iya, ini juga. Gear. Nah, nice. Dah. Kita udah di tempat yang benar, guys. Tadi kita udah buka pintunya, dan sekarang pintu udah kebuka, kita bisa ke masuk ke pintunya ini. Press W to enter. Oke, okay, enter. Gue baru tahu ternyata bisa masuk ke dalam sono, bukan ke samping-samping. So the distance was vast. Terus? Meskipun jaraknya sangat jauh. Oh si apa nih, si Gumo sama apa sih namanya, gue lupa yang satunya lagi tuh. Gumo sama siapa yang burung hantu ini, dia bakalan nyari itu ya. It could not keep the family apart. Ya, rasa kekeluargaannya nggak akan hilang sih cuma gara-gara jaraknya jauh. That's good. Kalian harus punya rasa seperti itu guys dalam hidup. Press W to exit. Apa yang harus gue lakukan sekarang? Ini ada di the Wellspring ya. The Wellspring ini kita harus ngejalanin si Wellspring ini. Gimana caranya? Saya tidak tahu. Kalau kita naik ke bawah tuh gimana ceritanya? Naik ke atas. Oke, okay, kalau kita turun di sini ada apa ini? Ada yang bikin kesangkut lagi kah? Nah, rodanya berjalan lagi, berarti benar. Yang bikin semua ini nyangkut tuh gara-gara ada kayak gini-ginian. Apa nih? Aim and space to fling Ori on the spinning wheels. Oke. Okay. Oh, bisa gitu. Let's go. Kalau gitu kita coba naik ke atas dulu. Nah, ini nih. Berarti kayak harus ke atas ya.
di atas sini ada jalan sih, tapi kayaknya kita masih belum bisa ke sono karena ini duri, jadi balik dulu. Nah, gitu dong. Sip. Satu lagi kebuka. Dan dia bakalan muter. Muternya jadi duri sama lumut dong, lumut yang bisa dipanjat. Aduh, tambah puyeng ya gua. Lumutnya tunggu sampai muter dulu. Okay, nice. Oke, okay, nice. Nah, nyampe kita. Terus gua ke atas sono gimana? Oh, bisa ya. Tunggu, ini bisa lewat sini ya? Oh enggak, ada ini rupanya, gue baru nyadar. Nah, sip. Terus kita bisa lompat ke sini. Oh bisa, nyampe, nice. Nah, ini bisa dihancurin pakai panah dan dia bakal muter. Okay, good. Lumutnya bisa kita pakai buat nempel. Kita lompat sini dulu ya. Ada apa di sini? Berarti kita mesti bersihin tempat ini dari semua ini ya. Astaga. My god. Ini kayak gorleknya ya. Nah, mati dia. Sip. Easy. Ini perlu gua hancurin kayaknya. Tuh gimana sih? Atau berarti gua lewat sini dulu ya gitu. Ada duri dong. Nah, di atas ini kayaknya ada ini lagi, ada gumpalan-gumpalan itu lagi nih. Sip, nyampe. Oke, kena. Nah, ini nih. Boom. Satu lagi berputar, akhirnya. Tapi di situ ada nyamuk, guys. Oke. Boom. Mati dia langsung. Oke, nice. Dah. Kita udah sampai di roda yang cukup gede nih, gak tau ini isinya apaan. Lala, ini bukan tempat kita tadi masuk kan sih? Bukan ya? Kayaknya bukan sih harusnya. Itu di atas sono ada... Gimana cara gua ke sono ya, by the way? Coba, gua bisa manfaatin dia buat lompat gak? Bisa. Gak bisa sih. Gak begini ya kalau gitu, gak penting. Di sini ada sesuatu gak? Oh bisa lewat situ rupanya. Oke, nice. Kalau kita turun ke bawah sini ada apa? Bentar, ini mah tempat yang tadi gue puterin bukan sih? Oh bukan. Beda. Kalau gitu kita ke sebelah sono ya. Let's go. Nah, ada satu ability lagi nih yang kita dapat. Apa ini? Absorb the light. Dapat ability baru apa kita? Nice. Grapple. Gila udah kayak Pathfinder. Grapple. Press click near hooks or blue moss to pull yourself toward them. Nah, itu kayak tadi. Press towards a hook. Oh, begitu. Nah, gitu dong dari tadi. Oh, grapple-nya bisa dipakai ke lumut-lumut kayak gitu juga. Enak juga ya. Nah, ini nih akhirnya nih. Bisa kita buka ya. Shift to grab, AD push or pull. Nah, pintu baru terbuka lagi, guys. Let's go. Langsung aja masuk kalau gitu. Kok kita ngomong sama si Tok lagi? There was springs, no place for wandering. These wheels have got my insights turned all about. I wouldn't be here if I hadn't lost that compass the last time I passed it. Think you can help me find it? I believe it was somewhere through the door over there. Jadi si Tok ini kehilangan kompasnya dia ya. Bodoh juga sebenarnya sih. Ya, pintunya di sekitar sini. Gimana caranya kita nyampe sono? Jauh juga. Tap to see quest details. Kok gue... Bisa aja kayak gitu ya. Let's go. Mana ya? Oh my god. Aduh. Bentar deh, gue bingung kalau gitu. Gue mesti ke laut mana ya? Gorlek ore, dapat lagi gorlek ore.
Okay, nice. Nah, nyampe ke atas kita ya. Aduh, salah. Ya ampun. Nah, bisa nggak tuh kita ke sebelah sono ya? Atau nggak lewat atas aja? Kenapa mesti lewat bawah ya? Nah, sip. Oke, kita nyampe pintu di sini deh. Cepet juga nyampainya. Tujuan kita tuh sebenarnya nyari ini kan ya, apa? Nyari di mana kita bisa ngancurin yang nyumbet-nyumbet. Apa ke sini nih? Nyumbetin apa tuh? Watermill ya ampun. Namanya gue lupa dong. Aduh, nih itu gue gimana ngehajar ya ampun. The heck? Ntar deh, ini makin jauh makin puyeng gue ngeliatnya. Apa ini? Ada boss fight. Lawannya apa ini? Ya elah, cuma gini doang. Mati udah. Oh ada tambah dia lagi. Mau ngapain lu ah? Kebaikan gaya sih, ya ampun. Boom. Mati ya bang. Nice. Bukan boss fight sih itu, karena cuma arena fight doang. Oke lah, yay, pintu di atas kebuka. Di sini bisa kita tembak-tembakin. Apa nih? What a maze this old mill is. Maze, yeah. Dungeon ini itu. No time to tarry, though still a ways to go. I've knowledge to acquire and you have a mill to unstick. And a friend to find, I hear. Good luck, no time to waste. Ya mah enak, cuma jalan-jalan doang di sekitar sini lah. Gue mesti nyari-nyari jalan supaya teman gue bisa bebas kan. Makin ribet emang. Nah, akhirnya roda gede jalan dong. Nah, pintu yang di sono akhirnya kebuka, guys. Gue yakin kita harus sono, jadi let's go langsung ya. Ini langsung. Nah, sip. Oh, gue kira dia bakal muter terus. Nah, ini gimana ceritanya dong? Let's go. Hey, aduh. AD push to pull. Wah, dia muter dong. Wah, gila. Full muter langsung semuanya dong. What the heck? Kayak gue mesti ke atas dulu ya berarti. Nah, sip. Nyampe. Oke, nice. Nah, tunggu dulu sampai ini lepas. Oke, let's go down. Oh my god. Serem amat dah sumpah ini. Laser dong semuanya. Ntar gue mesti memanfaatkan sticky di sini. Terus kita lompat ke sebelah kanan ya. Wih, hampir. Sini apa nih? Muter lagi guys. Sebenarnya gue disuruh kemana sih? Gila, watermillnya segede gini ya. Duri dong. Oh my god. Yo, what the heck? Ya masa gitu? Atau gue sebenarnya mesti ke atas kan? Iya kayak si feeling gue bilang harusnya kita ke atas bukan ke sini. Oops, tidak kena. Kalau gua ke atas ini nggak bisa ya, berarti emang jalan udah bener ke sini, tapi kita mesti ke si lumut biru ini. Nyampe dong. Aduh, malah nggak kena lagi. Nah, udah lewat aja kalau gitu di situ ya. Nice. Lompat. Di atas ada sesuatu kan yang bisa gua lewatin, nggak bisa ya? Kalau gitu kita mesti ke sini. Aduh. Bentar, tunggu dulu. Nice. Nah, ini ada satu tuas lagi ya. Muter lagi. Muter terus. Sampai akhirnya jalan terbuka. Ya nggak sih? Oke, lasernya kita bisa lewat bawah kayaknya, tapi gue nggak tahu buat apa, jadi ini nggak usah.
Seperti kita bakal lewat atas ya. Bisa gak nih lewat atas? Gak bisa. Ada laser di mana-mana. Hampir gua kena. No. Hampir. Oke, okay, nice. Bisa lewat bawah. Come on. Astaga. Malah sempat-sempat tadi yang nempel dong di atas. Nah, ini baru. Benar. Ke atas. We go. Nah. Oke, okay, nah tempat yang baru guys. Let's go. Sip. Nah, terus sekarang gue di mana, by the way? Ini tempat apa lagi? Duh, jatuh loh. Ah, nyampe. Grappling. Oke, okay, dapat sampai di apa ini? Yay! Satu lagi yang hambat pergerakan rodanya kita hancurkan. Dan sepertinya mill-nya udah bergerak semua belum sih? Kalau kita lihat dari ada cutscene seperti ini harusnya udah bergerak semua. Pintunya kebuka. Oh enggak, belum. Pintu, masih ada satu pintu lagi guys. Sepertinya kita memang harus kesono. By the way, kemana? Oh itu ada satu shard, gue gak tau itu shard. Apa by the way? Ambil dulu. Apa nih? Iron needle. You find a new cast item, place it in water. It always points north. Excellent for finding one's way. Oh, itu punyanya si Tok ya berarti ya? Punyanya si Ato. Press W to exit. Let's go. Nah, ketemu deh sama si Tok. My compass. You found it. I'm in your debt, fellow wanderer. Here, take this. Debt paid. I'm in your debt. Dia langsung bayar debt ya dong. Apa tuh? Gore-like ore. You find some ore. A clever craftsman could use this to repair structures. Oke, okay, return the iron needle to talk. Udah ya, side quest complete. Udah kan ya? Much wondering to do, so do some. Bentar, gua harus ke atas dulu. Tadi tuh tempat terbukanya di atas kan ya? Bukan di bawah kan? Mana tuh? Gua mau ke atas sini. Nah iya bener ke atas nih ya. Let's go. Enter. Harusnya kita udah nyalain water mill-nya di sini harusnya ya. Nah, itu si monyetnya ketemu tuh. Oh, the wellspring was once a home to a great library, Ori. Knowledge flowed like water through its walls. Now, much of what once was lost and the water sits still. Waternya nggak bergerak ya. Airnya nggak bergerak, makanya dia jadi toxic kayak gini airnya nih. Press W to exit. Bentar, gue mau ngomong dulu sama si monyet ini nih. Ya, ada yang bisa gue tahu? The legends were true, the Wellspring Library. Just look at all of this knowledge. Lihatlah betapa banyak pengetahuan yang ada di sini, guys. But there's something else. A foul presence nearby. There, can't you smell it? Seems to be waiting down from somewhere up above. Mind checking on it while I browse these books? Of course, if you'd like to hone your skills, I'm available. Oke, okay, gue mau buka apa ya? Shock Smash sudah, Undiscovered, Spirit Star masih belum, Blaze uses energy, set enemies nearby on fire. Kayaknya gue masih belum butuh apa ya? Kayaknya gue masih belum butuh apapun. Jadi iya guys, coba kita ngecek di atas mungkin ada sesuatu di sini. Apa ini? Bentar ya. Kita lihat dulu di atas udah nggak ada sesuatu. Oke, okay, udah nggak ada apa-apa. Oke okay, guys, kita save dulu ya. Save and restore energy. Oke okay, guys. Ending dulu episode kali ini di sini. Kita akhirnya udah menjalankan kembali water mill dan gua nggak tahu apa yang bakal selanjutnya kita lakukan ya guys. Oke, okay, buat gua mau ingetin dulu sebelum kita ending episode ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, okay, itu aja. Thank you for watching. Happy gaming and bye bye.